Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي segala puji bagi Allah kemudian salawat dan salam pada Rasulullah pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Tarawih, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya Allah muliakan insyaAllah. Ketika kita mengulang kaji, melihat kembali huruf demi huruf dalam ayat-ayat Allah, maka semakin banyak kita bertadabbur, semakin takjub dengan kemu'ajizatan Al-Quran. Kita lihat kalimat yang paling sering kita dengarkan dalam bulan ini, yaitu ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mencatat kalimat kutiba. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan fi'il majhul, iaitu kalimat pasif bukan kalimat aktif. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kalau kalimat aktif Muhammad menulis buku, tapi kalau pasifnya buku ditulis oleh Muhammad, atau kadang-kadang tidak disebutkan nama. Maka cubalah lihat ayat ini. Allah menyebutkan, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Kutiba secara bahasa itu artinya menulis. Kataba yaktubu kalimat pasifnya, kalimat aktifnya. Kutiba yang dimaksud di situ iaitu yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Maka semua ulama ahli tafsir sepakat menerjemahkannya dengan makna furidha, artinya diwajibkan. Diwajibkan sebagaimana yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah sembunyikan namanya? Kenapa Allah menulis dan memerintahkan tanpa menyebut namanya? Walaupun kita tahu bahawa kita ini diwajibkan puasa, siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu itu. Tapi secara diksi bahasa dalam Al-Quran, kenapa Allah tidak langsung tegas mengatakan kataballahu lakum? Allah telah mewajibkan bagi kalian. Kenapa Allah sembunyikan namanya? Tidak disebut namanya. Dua kali kutiba, dua kali pun tidak disebut namanya. Jadi hanya disebut, wahai orang yang beriman, diwajibkan bagimu untuk berpuasa. Tentu timbul pertanyaan, siapa yang wajibkan? Karena kita yang beriman tahu Allah yang wajibkan. Kenapa Allah tidak berterus terang bahwa Allah yang wajibkan? Kenapa tidak ada kalimat Allah di dalamnya? Jemaah muliakan Allah, bagi sebahagian orang mungkin terkesan itu biasa. Tapi bagi orang-orang yang mencoba berfikir, bertadabbur, maka dia temukan rahasia di dalamnya. Salah seorang ulama besar, Ibnul Jauzi, itu mencoba menjabarkannya. Beliau mengatakan, Allah memakai kalimat pasif, iaitu bukan aktif, iaitu dengan kalimat kutiba, itu biasanya untuk perkara-perkara yang diperintahkan kepada hamba
dan hamba akan terasa berat melakukan perkara itu. Jadi perintah yang akan memberatkan, membebankan hamba, maka Allah tidak memakai namanya di dalam perintah itu. Dan ini terbukti di dalam beberapa ayat yang lain. Dalam surah Al-Baqarah saja berapa kali Allah ulang kutiba. Al-Baqarah 178 Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu melakukan qisas. Qisas iaitu bunuh dibalas bunuh. Terasa berat melakukan hukuman itu. Bisa jadi pembunuh akan melarikan diri, atau kemudian ketika terjadi perlawanan dari keluarga pelaku, Allah memakai kutiba. Dalam 180 Al-Baqarah 180, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kata Allah, hai orang yang beriman, ketika seorang di antara kalian menghadapi kematiannya, segeralah wasiatkan hartamu untuk orang tuamu, untuk kerabat-kerabatmu. Jadi sebelum mati, segera berikan harta itu, wasiatkanlah. Dan Allah tahu ini berat bagi hamba. Hamba punya sifat kalau keluarkan harta berat, Pak. Peng debit nyen payah. Yang mudah apa? Peng damang. Jadi yang model-model memberi harta ke orang tetap ada perasaan berat. Apalagi syaitan ikut mendorong, innama ya'idukumus syaitan al-fahsh al-faqra. Syaitan itu paling senang mendorong kita seakan-akan merasa miskin kalau memberi. Jadi berat. Maka Allah memakai kutiba, tidak disebutkan namanya. Lalu kemudian 216 Al-Baqarah 216 Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melakukan peperangan. Berperanglah, kata Allah, walaupun engkau tidak suka. Kembali Allah sembunyikan namanya. Ini yang harus dipahami, bahwa ternyata Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha memiliki segala-gala, urusan yang sifatnya memberatkan hamba yang diciptakannya, yang cipta Allah, yang berkuasa Allah, kalau Allah suruh, Allah bisa melakukan hukuman bagi yang melanggar. Tapi masya Allah, Allah tidak menyebutkan nama dengan maksud Allah terasa berat ingin memberatkan hamba. Allah segan memberatkan hamba. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan namanya agar hamba itu maklum-maklum, tidak usah tanya siapa yang perintah, lakukan sajalah, kata Allah. Allah terasa seakan-akan kalau mau menyebut namanya, rasanya malu di hadapan hamba karena dia membebankan hamba yang diciptanya. Di situ yang paling kita dapatkan, jemaah melakukan Allah, begitu lembutnya Allah, begitu baiknya Allah, begitu sayangnya Allah pada hamba, begitu cintanya Allah pada hamba, sehingga ketika urusan-urusan yang kira-kira memberatkan, Allah seakan-akan ingin menyembunyikan dirinya, seakan-akan Allah ingin mengatakan, bukan aku yang perintah, tapi lakukan sajalah. Seakan-akan begitu, padahal Allah lah yang perintah. Tapi kalau urusan yang sifatnya tidak membebani hamba, Allah tegas. Bahkan Allah memakai kutiba dirubah menjadi kataba. Itu dalam surat Al-An'am 54. Apa kata Allah? Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah wajibkan pada dirinya sifat rahmah. Langsung Allah tulis rabbukum. Jadi ketika urusan diwajibkan pada diri sendiri, Allah mempertegas, Allah ini Tuhanmu, kata Allah, aku wajibkan pada diriku, aku harus mempunyai sifat rahmah dan itu wajib untukku. Tapi ketika dibebankan hamba, seakan-akan Allah malu-malu membebankannya. Allah maha lembut sekali terhadap kita. Makanya wasi'at rahmatuhu kullasyai, Allah itu rahmatnya terlalu luas untuk hamba. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba
itu melebihi kasih sayang seorang ibu pada anaknya, bahkan bisa mencapai jutaan kali. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ditawan beberapa tawanan perang dari satu perang, jadi tidak disebutkan perang apa, jadi ketika dihadapkan tawanan perang itu kepada Nabi SAW, di antara mereka ada seorang ibu, seorang ibu dari tawanan, yang dia ketika dihadapkan Nabi, dia gelisah. Ternyata kegelisahannya, dia tidak tahu di mana anak bayinya, di tangan siapa. Ini sudah ditakluqkan oleh Nabi dan sahabat. Jadi para tawanan dikumpulkan, seorang ibu mencari-cari anaknya, sampai akhirnya ditemukanlah anaknya, lalu dipangkunya, dipeluknya, diciumnya berkali-kali, dan segera diberi susu untuk anaknya dalam dekapannya. Lalu Nabi SAW melihat keadaan itu, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atarawna anna hazihi al-mar'ah tarihatun waladaha finnar?" Wahai para sahabat, kalau engkau lihat ibu itu, mungkin tidak ibu itu akan mencampakkan anaknya ke dalam api? Apa kata sahabat? La wallahi, demi Allah, tidak mungkin ibu itu mencampakkan anaknya ke dalam api. Yang tadi saja dia gelisah mencari anaknya untuk diberi susu karena anaknya merengek-rengek. Begitu sayangnya seorang ibu. Tidak mungkin dia akan tidak akan mungkin dengan kasih sayang ibu dia campakkan anaknya ke dalam api. Lalu kemudian Rasulullah menyambung, wallahi demi Allah, Allah arhamu ala ibadihi min hazihi liwaladiha, kata Nabi. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya Allah lebih sayang pada hamba daripada ibu ini sayang pada anaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jemaah merekan Allah, Nabi telah menegaskan Allah itu sayang sekali pada hamba. Sayang sekali. Makanya semua urusan hamba ditangani dengan kasih sayang. Allah hadirkan Ramadan. Allah tahu hamba banyak dosa. Allah tahu hamba ingin melipat gandakan pahala dalam waktu yang singkat. Allah hadirkan segala-galanya. Allah ikat syaitan. Allah buka pintu surga. Allah tutup pintu neraka. Allah hadirkan Lailatul Qadar. Allah berikan angin sepoi yang datang pun menjadi pahala. Bau busuk yang keluar dari mulut kita pun dihitung berkali lipat bagaikan bau kasturi. Sujud, rukuk, apapun yang kita lakukan, sedikit pun kita lakukan, semua dikali lipatkan oleh Allah. As-siyamu li wa ana ajzi bihi, Ramadan ini milikku, suka-suka aku mau memberikan pahala untuk siapa dan suka-suka aku berapa bilangannya, kata Allah. Allah sayang pada kita. Seandainya Allah tidak sayang, sungguh orang-orang yang duduk di kedai kopi, yang tidak pernah puasa, tidak pernah tarawih, itu dihancurkan Allah, diruntuhkan kedai kopinya, dimatikan mereka tanpa diberi kesempatan untuk taubat. Ada yang sudah 25 tahun puasanya di kedai kopi terus-terusan, tidak pernah tarawih, matikah mereka hari ini? Tidak, apa? Masih penuh di kedai kopi. Nyacian yang ingin ikut kedai, cukup boleh dengan yang tarawih. Hancurkah hidup mereka? Miskinkah mereka? Tidak. Yang berkumpul kadang-kadang para pejabat-pejabat yang gajinya Masya Allah, tidak ada matinya, ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat sayangnya, dengan rahmannya, dengan rahimnya, tidak bosan-bosannya menunggu hamba bertaubat. Orang yang bersalah di siang hari, kata Nabi, ditunggu di malam hari. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai para malaikatku, jangan engkau catat dulu apapun, mungkin nanti malam dia bertaubat. Lalu kemudian dia tidak bertaubat juga di malam harinya, Allah seakan-akan berkata pada malaikat, jangan engkau catat dulu, mungkin besok pagi mereka taubat. Tidak taubat juga, jangan catat dulu, mungkin besok mereka taubat. Ditunggu besok, maksiat jalan terus, jangan fonis dulu, kata Allah. Tunggu, mudah-mudahan sebelum sakaratul maut mereka taubat. Ditunggu Allah. Allah sebutkan di malam hari, wahai hambaku, bangunlah. Qumil layla illa qalila. Bangunlah walaupun cuma sebentar, kata Allah. Bangunlah, aku menunggumu. Oh, tidak bisa sebentar engkau datang menghadapku, kutunggu, kata Allah. Nisfahu, setengah dari sebentar pun boleh. Tidak bisa 20 menit, 10 menit pun boleh bersamaku, kata Allah.
Tidak bisa juga setengah dari setengah, 5 menit pun boleh. Salatlah 2 rakaat, baca saja inna a'taina dengan qul huwallahu ahad. Kutunggu engkau, kata Allah. Tidak datang juga, apakah Allah mengatakan kepada hamba, cik kurang ajakah? Adakah kalimat itu? Tidak. Tidak. Masya Allah, ditunggu besok malamnya, tidak datang juga. Sudah 30 tahun tidur dalam kelelapan. Tidak pernah menjumpai Allah. Marahkah Allah? Tidak. Allah buat cara agar hamba taubat, diberi sakit, agar hamba kembali menyebut-nyebut namanya, sembuh dari diabetes. Tidak juga salat. Alkah Allah beri gempa, mudah-mudahan dengan gempa hamba itu kembali kepada aku. Tidak sadar juga, diberikan tsunami tambahan dari gempa. Tidak sadar juga, masih Allah beri waktu sampai matahari berada di sebelah barat atau sampai nyawa berada di tenggorokan. Sungguh mulia Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Makanya dalam salah satu hadis qudsi, Nabi mengatakan tentang Rahman Rahim, lembutnya Allah pada hamba. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, hadis qudsi ini, wa qala Allah, Allah berkata, qul Muhammad, kasih tahu kepada hamba, ya bena Adam, Allah berkata, wahai anak Adam, seandainya engkau law rajautani wa da'autani laghafartu laka ala ma fik. Seandainya engkau masih bermohon-mohon kepada aku, engkau berdoa untuk diampunkan, maka ku ampunkan engkau tanpa apapun yang kufikirkan. Wala ubali, kata Allah, tidak aku peduli seberapa besar dosamu, sehebat apa engkau melakukan maksiat terhadapku, tidak peduli, kata Allah. Disambung lagi oleh Allah, ya bena Adam, wahai anak Adam, law balagat zunubuka anana sama, seandainya dosa-dosamu sudah setinggi langit. Jadi kalau disusun dosa apa sampai setinggi langit dosanya, kata Allah, lastaghfartani, kalau engkau memohon ampun kepada aku, laghafartu laka wala ubali, sekali engkau mohon ampun taubat kepada aku, ku ampunkan semua dosamu. Aku tidak peduli berapa besar pengkhianatanmu kepada aku, berapa besar ejekanmu mengatakan aku berdua, mengatakan bahwa Isa adalah anakku, mengatakan Uzair adalah anakku. Aku tidak peduli dengan semua itu. Kalau engkau taubat, tetap ku beri ampunan kepadamu. Kalau engkau mendekat diri kepada aku, kata Allah. Allah sambung, ya bena Adam, ya bena Adam, iza laqitani, kalau engkau mendekat kepada aku, qurabal ardh, iaitu sepenuh bumi, maka aku akan mendekat kepadamu selama engkau tidak syirik kepada aku. Lihatlah jemaah melakukan Allah. Begitu mulianya, begitu rahmannya, Allah menyayangi kita. Maka oleh karena itu, sambutlah Ramadan dengan kasih sayang. Tanamkanlah dalam hati cinta. Jadi melakukan Ramadan atau apapun ibadah, lakukanlah dengan rasa syukur kepada Allah. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak menginginkan kita di dalam nerakanya. Allah menginginkan kita di dalam surganya. Cuma manusia kadang-kadang sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah Ramadan ini dengan sukacita. Jadi begitu terdengar azan Isya, jangan ada dalam hati menyebut kat tarawih lom. Apa lo kat tarawih lom? Malam baru tarawih, malamnya tarawih. Begitu datang waktu subuh, kah puasa lom. Sudah tahan lagi. Kita ibadah-ibadah, tapi hati menggerutu. Inilah penyebab kenapa Allah tidak rida pada amal kita. Makanya ketika Abu Bakar ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang telah berpuasa pada hari ini? Ana ya Rasulullah. Siapa yang telah mengantarkan jenazah, mengurus dan mengantarkan jenazah? Ana ya Rasulullah. Siapa yang telah memberi makan orang miskin hari ini? Ana ya Rasulullah. Siapa yang telah mengunjungi saudaranya yang sakit? Ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau berkumpul 4 perkara ini pada satu hari, dijamin surga. Surga. Dalam salah satu riwayat disebutkan Abu Bakar Al-Muzani, salah seorang ulama besar, menyebutkan Abu Bakar itu dijamin surga dengan amal-amalnya yang sehari, bukan bermakna beliau lebih hebat amalnya di antara sahabat. Karena sahabat lain pun Masya Allah apa amalnya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, itu luar biasa. Apa kelebihan Abu Bakar? Al-hubbu fillah, cintanya kepada Allah membuat dia tidak sabar untuk terus berbuat baik. Jadi enggak sabar, dia merindukan Allah, ingin bertemu dengan Tuhannya. Kerinduan inilah yang membuat rida. Makanya kita datang ke masjid ini, apa yang tumbuh? Cintakah? Terpaksakah?
atau kita datang gara-gara diusir sama istri. Kata istri di rumah ni je, apa ku gitu ngetunda dengannya. Masya Allah. Makanya tetaplah bersama Allah sampai akhir hayat kita. Allah tidak akan melanggar janji untuk memberikan pahala yang terbaik kepada kita, orang-orang yang bertahan dengan semua ketaatan di dalam terik matahari atau di dalam ujian apapun. Semoga kita semuanya dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.